tadi akhirnya mereka akan okay, bangkit kita... yang ditolak bantuan tu bangkit tak semua dah rasanya. Mana pergi lagu gangster kita ni bot? Lagu gangster kita mana bot? Aku slowkan je aku game oh, soalan kau... game kuat betul kan. Lagu gangster kita mana bot? Tahu. Okey nampaknya bot. Elkert telah pun diban oleh team MY. MY tak nak melepaskan. MY memang takut betul dengan Cikgu punya apa apa nama? Apa nama ni? Hellcode. Ha, Hellcode. Your team is banning. Kenapanya Kimi telah pun diban oleh Soda. Iya betul. Memang memang apa? Apa panggil buat? Soda takut dengan Crystalis punya Kimi di situ buat. Memang agak-agak takut. Sangat takut. Sangat-sangat. Yeah. Sound game slow sangat pula dah, bot. Sound game slow mana satu. Apa kau buat ni, bot? Apa pun ni kamu ni? Apa abang kau ni, bah? Apa ni semua? Cek, dah kata jangan slow-slow. Apa habis slow-slow? Kenapa? Kau tak sadar satu-satu lah ubat eh. Motor. Okey, bobo kita boleh. So, perlawanan telah pun dimulakan di sini, Gaso. Nampaknya tiada lagi divine adjustment selepas ini. Ya, kau buat divine adjustment. Kaja tu sangat annoying gila. Kaja dengan menangkap saja siapa dia dapat dengan hard tidak bergerak sama sekali. Divine adjustment yes. Dibuka. Hard ini apa? Arikan dance juga dibuka. Dan juga apa lagi ni? Way of the Dragon juga dibuka. Way of Dragon dalam dibuka. Ilas Insanity juga dibuka. Hurricane Dance, tak lupa juga Hurricane Dance. Hari ini dah sudah dicuba. Okey nampaknya 1-1 di, telah pun dipick di sini. Oh my god. Saya dapat agaklah bot ni mesti unta tak lain dan tak bukan. Unta pada pasir lah ni yang pakai ni bot. Kau tak unta Kingza tak unta Kingza. Kingza kan Kingzi lah saya rasa. Kingzi. Tak unta Kingzi lah ni akan bakal memakai 1-1. Nampaknya Kufra telah pun dipick lagi di situ. Kufra lagi sekali. Mesti Iwan pakai ni bot. Yakin dah ni. Dapat easy predict bot. Easy predict. Farsa telah pun dipick. Okey bot, kali ni Moon menyinar bot. Aku rasa Moon dah ni yang pakai Farsa ni bot. Salah, anda salah. Sebenarnya Farsa ini Farsa support saja. Farsa support saja. Farsa support saja. Ini okey, Chow telah pun dipick. Farsa ini. Farsa ini sangat dari support. Chow sebetulnya Chow Eevee tadi sangat annoying. Dengan mengganggu Cikgu Guya daripada bergerak-gerak tadi guys. X-Ray tidak mampu melawan Chow Eevee ya bot nampaknya kan. Dan mereka bergerak berdua pun dengan Eevee membuang masa. Membuang masa. Ha. Yes. Malahan mereka melot lepas itu. Itulah. Ya. Kemenangan mutlak. Mari kita lihat. Apakah yang akan balik. Adakah untung memakai Akai lagi sekali? Nampak sangat lah bot. Ni lah. Pasha dan ni mid-nya. Memang Pasha. Memang kita, Moon dah ni. Moon punya dah. Jika Walter juga diambil maka Pasha akan mid nampaknya guys. Moon dah ni bot. Ya betul. Nenas bakal memakai Bali. Ya betul. Memang confirm lah bot. Ya. Ha. Apa eh bot? Skill ya. Ulti Bali ni? Fire. Firestorm. 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 Ulti dia Firestorm. Yes. Firestorm Obsidian. Firestorm saja. Ya gila. Betul ni bot? Iya. Hellfire. Hellfire. Ha itulah hellfire. Yang aku cari. Itu yang aku nak cakap. Yes. Okay, mari kita lihat. Siapa Nenas menggunakan sekarang ini dengan Parsha. Yang bakal di-ban oleh Tim Toda di sini. Menggunakan ni. Menggunakan Wilder nampaknya guys. Granger. Alasannya ban ini akan memban Grok. Grok telah pun di-ban oleh Tim Toda. Gila. Saya rasa lah kan. Yeah. Inilah ni. Kemenangan di tangan Todak lah. Iya yeah, betul. Ni nak dekat pun tak boleh ni bot. Iya yeah, betul. Tim apa nama ni? Leomod pula di pick bot. Memang kena pijak lagi bot semua ni bot. Kena pijak dengan kuda-kuda. Ni tak lain tak bukan X-Ray lah ni yang pakai Leomod ni. Betul. Tak lain tak bukan dah. Memang. Okay, mari kita lihat apa yang bakal di pick oleh Tim MYA di sebelah kiri.
Lagi tak ada Jai dan Kingsis. Masih lagi tengah memikir-mikir di awang-awangan, bot. Iya, betul. Masih di alam alam awang-awangan. Tengah sikit nampaknya Bruno. Adakah 2M, bot? Gila ke apa diorang ni? Hilang akal ke apa? Bot, tak apa. Boleh. 2MM ni sangat kuat. 2MM. Rasanya mereka menggunakan meta Domax dan menggunakan apa? Warung akan berfarm di bawah. Makalah Bruno akan bermain with roaming atas bawah. Begitulah, dengan mencari kill yang sangat banyak dengan fight awal damage yang digunakan oleh Bruno pada awal game sangat sakit, sangat licin akan permainan dikit. Wuih, betul. Kau je lah bot, masuk MIA je lah bot. Masuk balik lah bot. Macam bagus pula dating kan ni bot. Okay, nampaknya Hanabi. Adakah Hanabi bakal dipick oleh Team Todak di sini? Nampaknya 2 marksman guys, 2 marksman. Satu, yes. Nampaknya Hanabi. Hanabi dia 3 bot. Dia mengidolakan pejahat ni, bot. Kalau mereka ambil Hayabusa tadi, Hayabusa campur Hanabi, skill tak berhenti dikeluarkan. Magic chest. Hayabusa dengan Hanabi, bot. Betul. Kombinasi ke Hayabusa dengan Hanabi, unstoppable orang siapa pergi di Magic chest. Apa chemistry? Orang panggil kimia. Betul. Kimia dia agak mantap. Memang agak persamaan dia. Kombinasi yang agak tebal. Yes, agak tebal. Makan bareng, bot. Okay, bot. Mari kita lihat game yang kedua. Todak menentang MYA. Iya, rasanya yes. Daripada segi draft nampaknya Todak akan mendominasi awal game, manakala yes, late MYA game. Pula. Ah, betul. Adakah MYA dapat menahankan game ini, membawa game ini ke arah late game? Adakah mereka dapat bertahan, guys? Adakah siapa tahu? Nampaknya mari kita sekarang, lihat. Lawan bermula. MOI menentang Toda. So, Moon. Mana suaranya? Tim MOI penyokong tim MOI dan tim Toda. Mantap. Cuma kita lihat di sini Moon dengan menggunakan Pasha, dia akan membuktikan coklat dia tadi. Betul. Bukan yang coklat yang sengaja dibuat. Gigi bosku. Tak mampu bergerak dia buat dengan Divine Jasper dan Will of Dragon lagi. Mereka membawa dua flash shot sekarang. Kadang-kadang mereka membawa meta yang dibuatkan oleh Singapura pada semalam. Sini, bot. Mereka mendapatkan free freeze yang buff merah di situ. Buff merah mereka. Itu bukan rusuh. Itu buff merah mereka. Buff merah. Memang buff merah mereka lah. Bukan merusuh, bot. Okay, nampaknya. Kenapa cara tes pada awal? Denat memang agak mantap lah dengan bermain support di sini, bot. Apa yang support di lag membeli. Bagi saya lihat di bawah pula offlane-nya. Betul. Masih lagi SRI dengan EV. Bagi saya lihat adakah First blood bot. Adakah agak mampu sini? Adakah agak mampu sini Chico punya? Chico punya. Ambil oleh seorang Crystalis. Chico punya. Crystalis masih lagi mau. Masih dalam darah. Adakah hook mengenai seorang marksman di situ? Satu berbalas satu sekarang ini, guys. Bruno juga mati sebentar tadi dengan seorang Moon berjaya menghapuskan seorang Bruno dengan menggunakan ultinya The Meteorite di situ. Adakah bot akan menggunakan Meteorite? Meteorite akan dibuka. Nampaknya Jai akan mati. Oh my god, cantik. Meteorite dibuka. Meteorite dibuka, mantap. Oh, kena headshot bot. Tapi tidak. Innalillah juga. Okay, nampaknya masih Todak agak mengganas di sini. Manakala tim MYA sedang berusaha nak mendapatkan tower mid. Mari kita lihat di bawah. Adakah Wheel of Dragon dikeluarkan oleh Chow di sini? Adakah akan mati? X-Ray di situ. Nampaknya X-Ray mati. Ya ampun. Akai merusuh, Akai yang mati, bot. Iya, betul. Situ tadi kesilapan daripada seorang Akai karena mau flicker ke arah belakang, flicker tanpa sebab orang panggil. Mati Bruno di situ. Brunonya meninggal. Aish. Memang agak-agak gila-gila game kali ni, bot. Betul. Todak agak memang berdendam di sini, nampak sangatlah, bot. Adakah Hook. Mr. Jai di sini. Okay, cikgunya masih lagi selamat menurutkan. Adakah di sini, bot? Todak Moon, bot. Todak Moon. Tarik. Oi, sikit lagi hampir mengena. Oh, mati di situ. Oleh Moon, bot.
5-1 sekarang ini skor guys. MIA tidak berkutik sekarang ini dengan penggunaan hero awal game digunakan sebaik mungkin oleh tim Todak sekarang ini. Tim Todak merusuh ke arah musuh menggunakan tim gangbang rasanya. Gila lah cikgu sejak ada awek kan buat Memang sangat menjadi game-nya. Adakah KS adalah pendiri membunuhkan sekali ini? Alah, hook tidak mengenai. Tidak mengenai, kurang-kurang. Lagi-lagi. Unta di situ. Dicedok. Hidup lagi. Memang sangat-sangat rusuh buat. Saya rasa lah buat. Todak memang betul-betul menggunakan dia punya apa orang panggil? Kombinasi tu buat. Ya, betul. Kombinasi early game. Ya. Yes. Nampaknya ini, bot. Adakah kematian dengan Kinzis? Lagi sekali. Lompatan daripada Laichi. Mengenai seorang Kinzis situ. Langsung bongsi bola dibuka. Dan Kinzis tidak boleh lari daripada pelukan bola-bola Kufra. Gila-gila. Memang sentiasa berdekat dengan Kufra. Konfliknya pun tak boleh lari. Diri mengambil buff. Tak tahu kenapa. Okey, nampaknya, bot. Adakah Chow akan digeng di sini, bot? Dibunuh beramai-ramai buat. Nampaknya di situ buat. Adakah Kudu akan dipanggil? Oh tidak. Tidak menjadi buat. Yes. Ya masih betul. Chow selamat-selamat. Chow harus berundur. Kerana 4 orang tengah pun datang ke dalam ke bawah sekarang ini. Adakah MOAE mau menolong seorang Chow? Adakah Chow dibiarkan? Adakah MOAE terus dengan rotasi seperti biasa? Cuma farm sehingga mereka mencapai late sehingga game. Sehingga mencapai late game. Ya, dan mereka akan bangkit dan ditolak jatuh bangkit semula guys. Ya, adakah Todak? Ini hanyalah kiting saja buat. Dia mengeluarkan fasha saja di map. Muka fasha saja di map ni sekarang ni. Okey, adakah akan bermulanya peperangan di sini? Nampaknya di situ. Nampaknya terlalu banyak nampaknya guys. Saya dapat merasakan lah bot yang Todak akan comeback sikit ni. Kekalahan dia yang sebelum ini. Betul. Penggunaan hero awal game sangat menarik oleh tim Todak. Mereka menggunakan advantage hero di situ dengan sebaik mungkin. Mendapatkan Valir, Farsha. Memang auto rusuh bersama Kufra lompat sama Prapo. Jai menjubur nasib. Okey, nampak ini tu 1-1. Crystalis berebut buff dia tu. Nampaknya Laichi di situ. Laichi mati Jai di situ. Adakah Chow akan meluangkan Wheel of Dragon kepada Nenas? Nampaknya Moon mendapat dopang. Memang mantap Laichi dengan menggunakan Kufra di situ, bot. Di sini MOA tidak berkutik sama sekali sementara dengan seorang Todak. Dengan bouncing ball dibuka dengan lompatan Kufra, Neutral Red daripada seorang Farsha, Hellfire daripada seorang apa yang api-api bakar ni, Valir. Betul. Langsung tidak boleh maju, tolak ke belakang Valir, stun daripada seorang Farsha, langsung tidak bergerak, langsung dihabis dengan Meteor Red bomb, bang, Prabu mati. Iya, kebabu mati. Pedih, oi. Nampaknya pedih, oi, tetap pun dikeluarkan oleh kata-kata seorang Wan sangat sedih karena sangat sakit. Rakyat permainan licik, sungguh licik guys. Oh my god. Bubar. Permainan yang menarik. Mereka berborak di sini guys. Memang agak tendangan Way of Dragon juga. Warikan Dragon juga dibuka. Winter Trajan daripada seorang Nenas. Lompatan daripada si Kuda. Kuda siapa dipanggil? Bijak-bijak di oleh X-Ray. Nampaknya Wheel of Dragon tidak mampu dikeluarkan oleh Deku. Berapa kali nampak? Siapa nampak? Moon. One mengeluarkan skill apa entah yang terbang tu yang tak boleh disentuh langsung. Tak apa-apa entah. Okey, bot. Memang hutang selendir dekat mana? Boleh bagi tahu tak, bot? Hutang selendir dekat mana? Dekat setting. Ni Franco dekat setting kalau button surrender dah boleh tekan kot. Dekat setting dah boleh tekan kot. Dah boleh cari dah. Nampaknya Jai. Jai membeli di situ. Saja dia memang mantap hook daripada seekor Jai di situ.
Ada yang kita semua buka free fire, skill free fire-nya di situ. Tapi tetel yang ketiga berjaya diambil oleh Kodak di situ. Cikugunya. Kodak tidak mau membuang waktu, harus menghabiskan game ini cepat mungkin. Karena mereka sudah full fat. Max punya putus. Woi, nampaknya. Siapa yang nampak nih? Tidak nampak. Tidak nampak. Tidak nampak. Tidak nampak. Aku tidak nampak itu. Tidak nampak. Tidak nampak. Kenapa? Tidak nampak. Tidak nampak. Tidak nampak. Tidak nampak. Ini punya mengambil buff dia ni. Berapa buff dia nak? Aku pun tak tahu, bot. Nah, semua dia pergi ambil kan. Nampaknya cikgunya di sini masih lagi farming. Astaga, kita terlepas satu. Sorry. Terlepas kematian. Nampaknya AB. Adakah akan AB akan mampu sini? Nampaknya Moon mati. Memang unstoppable oleh Meteorite dibuka. Dibukakan Meteorite bagi seorang Chow di situ. Meteorite sangat sakit. Satu persatu Meteorite kena memang tercium. Adakah Hurricane Dance berjaya bangkit di sini? Hurricane Dance harus dibuka dan juga Way Out Dragon digunakan sebaik mungkin. Kota digunakan bersama-sama. Hurricane Dance dibuka. Hurricane Dance dibuka. Tapi untuk seorang Dupla, Hurricane Dance pilihan terbaik untuk Hurricane Dance. Hurricane terbang. Terbangan di berserang Wanwan tidak merasa langsung. Meteorite sangat sakit itu guys. Meteorite one shot mati mati. Oh my god mati. Expectation level 0.0. Nampaknya prediction dia tidak mengenai bot. Nampaknya prediction tak mengenai lagi bot. Nampaknya ui sakitnya. Kena pijak. Ya Allah, ya Allah sakitnya. Ya Allah, ada kat sini ada mampus. Nampak yang tercium. Ciduk nampak boy. Nampak di sini guys, hanya tinggal seorang Chow dan juga Wanwan di sini. Apa yang mereka harus buat sekarang ini? Juga Ake ada Hurricane Dash berjaya menyelamatkan game ini dari kekalahan. Todak di situ, Todak mengamuk, Todak langsung. Todak memenangi match yang kedua. Nampaknya seri di sini guys. Boy, aku dah kata boy, Todak. Meta 2MM tu memang kuat. Tapi itulah 7 tahun lah.